7 berita terhits di bulan Maret versi UMM Kampus. Kabar menarik datang dari Zain yang raih penghargaan internasional IYS. Disusul dengan kesuksesan UMM yang jadi tuan rumah penutupan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2022. Beralih ke tingkat Asia Tenggara, UMM menduduki peringkat 6 kampus swasta terbaik se-ASEAN. UMM kukuhkan Guru Besar Komunikasi Media Warisan dan juga Guru Besar Peternakan dengan konsep Cowboy. Senantiasa berkolaborasi, UMM dan Bappenas kaji rancangan pembangunan nasional politik luar negeri dan kerjasama internasional. Penuh antusias, calon mahasiswa baru kedokteran dan farmasi ikut seleksi UTBK UMM. Ditutup dengan kegiatan manis dari Malang Film Festival Cine Club UMM yang jadi wadah karya sineas muda Indonesia. Semoga rangkaian berita tadi dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di lain hari.